Belajar naked chat dengan mudah melalui VBook Zero Float Entry Ultimate Skill Edisi 2019, iaitu video dan e-book courses yang ditulis khas oleh Safwan Omar, The Shadow Entry. Melalui home course study ini, anda akan belajar melalui e-book, 20 video, group discussion dan private channel. Ini adalah panduan sharp entry, Zero Float Entry. Dapatkan segera di link di bawah ini dengan harga promo. Untuk pair AUD USD pula, jangkaannya saya target untuk anda mencari peluang untuk buy dekat pair AUD USD sepanjang minggu ni. Sebab apa? Sebab apa yang saya nampak, ada impulsive, ada long correction. Jangkaannya akan satu lagi naik impulsive sampai ke level 0.74147. Okay, sebabnya nampak ini ada triangle ni. Okay, invalid level di sini. Okay, kalau pada minggu hadapan, okay, price berjaya masuk ataupun turun sampai ke level 0.708188 ini, jangkaannya akan ada peluang untuk sell sampai ke level 0.702009. Tetapi jika tak berjaya, saya jangkakan memang akan ada potensi untuk anda mencari peluang untuk buy dekat pair AUD USD sampai ke level 0.741147 sampai ke level ni lah. Anda boleh fokus untuk buy sebab nampak tak dia punya major trend masih lagi uptrend dan ini adalah impulsive. Ada correction, ada long correction, okay, ada triangle ni. Sama-sama lagi naik atas ke level 0.741147. So, kita sadar dekat pair AUD USD.